Wastan Tiang Nimade Mirawati, Tiang dari Dusun Pangkung Langkuas. Pekerjaan Tiang kerjaan petani. Wah, kalau tidak salah itu sudah 17 tahun dari tahun 91 gitu, 1991. Kalau dulu sebelum itu kan ada sawah. Nama Tiang nih Ketut Suryasih. Kehidupan Tiang sebelum wenten coklat nih kok, nah artinya dan dia nawang dan ngelah mondor enten nih kan. Mungkin ampun nih kok, tak panak Tiang idang nyaremin timpal enten. Saya bangun pagi jam 5:30. Terus saya ke dapur untuk mempersiapkan sarapan karena anak saya tuh masih mau sekolah gitu. Tani sawah kira-kira tahun 1990. Kalau dulu penghasilan sawah di sini waktu tahun 90 itu tuh anjlok gitu karena banyak serangan dari wereng, dari tikus juga ada gitu. Waktu itu kan bisa dapat kalau sawah itu dulu 1 hektar bisa 4 kampil ya dulu dapat. Saya jadi petani kakao dari tahun 1991 dan sekarang sudah berjalan 17 tahun. Ya, kalau selama 17 tahun setelah panen ya, anak saya bisa sekolah dan saya juga dapat ya sekedar membelikan dia sepeda motor gitu untuk dibawa ke sekolah, kan dia sekolahnya jauh dari tempat saya, dari tempat di sini. Oh, kalau metiknya itu seminggu sekali gitu panennya itu. Pertama saya ini yang kuning ini saya petik, terus saya kumpulkan dari satu tempat, terus saya pecah itu isinya, saya keluarkan dan pisahkan kulit dengan isinya itu gitu. Terus setelah semua saya pecah, saya buang ianunya itu. Tengahnya itu kan ada hatinya, kalau bahasa Bali itu hatinya saya buang. Terus saya kalau cerah udaranya langsung saya jemur. Panen itu boleh kan tiang madola, anggun tiang emas beras, kenyang kan. Anggun biaya panak masuk kenyang kan. Biaya dapur kan. Ya lebih berat di sawah itu, lagi panas-panasan lagi kalau di sawah. Kalau di sini kan enggak, awannya sejuk gitu, biarpun anu panas ini. Setelah saya jemur kira-kira 1 hari karena saya kebutuhan, banyak kebutuhan, saya jemur cuma 1 hari aja kalau cuaca memungkinkan. Terus saya jual ke sedagar gitu. Wenden dan kula, wenden masih ini. Yang dumun wenden itu koperasi. Harganya menurut plafon. Kalau untuk sekarang plafonnya itu 20, saya jualnya 15 per kilo gitu kalau keringnya itu. Kalau basahnya? Kalau basah 7.000, 7.000 per kilo. Oh, kalau dulu pembagian tugasnya, kalau bapak itu dia bikin apa namanya itu, rorak itu apa tuh, bang-bang itu. Terus saya yang nanemin, terus bapaknya gini bersih-bersih gitu, untuk dikasih pupuk gitu. Niko mersihin, gantanan yang miaro sarang, gantan dia boleh memburuh gantan. Kalau dulu penghasilan sawah di sini waktu tahun 90 itu tuh anjlok. Nak kendan itu mati usak, dimun itu rerah wereng tikus kendan. Usah kendan dan nengang siang. Karena kakao itu nah maju zaman itu kendan. Buat yang ditipi-tipi.
Capek kan, kita harus mengeringkan tanah-tanah. Kalau sawah itu dulu kan lembek gitu, terus bersih air. Kalau untuk menanam coklat kan perlu tanah kering. Kalau basah kan dia tidak mau hidup. Dan sudah dia bikin jilingjing-jilingjingan gitu. Oh, kalau itu di, kalau istilahnya di Antuang Kebedugul gitu, kayak Balinya itu di Antuang Kebedugul dikasih upacara apa namanya itu, pengerapuhan gitu. Ya, orang di Bali itu banyak ininya, apa namanya, biaya upacaranya itu susah gampang gitu. Ya, enakan hasil kakao sekarang. Ya, dengan omset ya 2 juta lah gitu. Nah, kelas dalam. Jangan dai. Setelah panen ya, anak saya bisa sekolah dan saya juga dapat ya sekedar membelikan dia sepeda motor gitu untuk dibawa ke sekolah, kan dia sekolahnya jauh dari tempat saya, dari tempat di sini. Oh, untuk memperbaiki rumah juga gitu. Makin ampun niko tak panak tiang idang nyaremin timpal kuliah niko di Ring Saraswati. Ya, kalau yang sering jual saya, kan saya selaku ibu rumah tangga itu saya yang menjualnya itu. Terus kalau pas hari Minggu kalau saya sibuk, anaklah suruh itu. Bapaknya enggak mau karena dia kenapa? Sinjuari. Sebelum saya waktu kerja sawah itu tidak pernah bebas. Setelah sawah itu ya tidak mendatangkan hasil karena diserang hama, ya baru saya beli. Tapi kalau kesibukan itu terus saya sibuk. Orang saya di desa ini kan ada gotong royong, ngayah gitu. Di samping saya ngayah itu kalau ada waktu luang saya ke ladang bantu-bantu suami gitu. Terus ngurus anak juga. Wah, untuk sekarang ini hasilnya lumayan lah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Asalkan tekun, tapi pekerjaan akan berhasil. Yang penting pandai mengatur keuangan.